Flat Design Review adalah fitur yang sudah ada di SolidWorks dan memungkinkan pengguna untuk membuka file assembly yang besar dengan cepat atau memberikan kepada pengguna fasilitas untuk meninjau model dengan sangat ringan. Di mode Flat Design Review, pengguna memiliki akses ke Feature Manager dan itu memberikan fasilitas untuk memanipulasi pandangan pada grafik area desain dengan cepat. Adapun, kemampuan yang lain adalah kita bisa mengukur jarak antara beberapa komponen atau membuat sebuah potongan, menyembunyikan atau menampilkan komponen, dan juga melakukan peninjauan yang lainnya pada large assembly. Di SolidWorks 2019, Large Design Review menambahkan kemampuan untuk mengedit assembly, di mana kita bisa mengedit referensi geometri seperti plane and axis. Dan tak lupa, dengan mat dapat diedit juga, untuk melakukan perubahan bagaimana komponen tersebut dirakit. Kemudian, selain itu, sketch dapat ditampilkan atau disembunyikan sesuai dengan kebutuhan. Jika Anda ingin menghapus beberapa komponen yang mungkin tidak diperlukan, sekarang bisa dilakukan di edit mode. Kemudian, komponen baru juga dapat ditambahkan seperti biasa, seperti dilakukan pada mode assembly biasa. Proses matting juga dapat dilakukan seperti biasa seperti di mode Lightweight atau di Resolve. Termasuk juga dengan Quick Matte Toolbar sudah ada. Komponen yang sudah memiliki Magnetic Matte juga bisa diassembly seperti biasa untuk mempercepat proses assembly pada layout yang besar. Merubah konfigurasi juga bisa dilakukan seperti biasanya dan sekarang bisa dilakukan pada mode Large Design Review ini. Jika Anda lupa ada komponen yang tersembunyi, sekarang ada tools baru dengan bernama Tool Show Hidden Component untuk menampilkan hanya komponen yang tersembunyi. Dan ketika Anda sudah selesai melakukan perubahan, Anda tinggal menyimpannya saja dan ketika dibuka di mode Lightweight dan Resolve, perubahan tersebut akan terlihat seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Dengan kemampuan yang baru di SolidWorks 2019 ini, pengguna akan mendapatkan keuntungan di sisi performa.